mampukah buat satu pembalap Indramayu triple satu Dino Nurhuda kembali di sana, apakah mahkota juara? Bina bebek standar open, teman-teman, semua grid penuh. Kita lihat siapa yang akan menjadi juara di kelas ini. Oke teman-teman, ini ada insiden di R1 nih. Kita lihat yang pertama ada Wildan EXO, sepertinya Wildan EXO ya. Jadi kita tidak akan pergi ke sana karena situasinya nggak kelihatan ya. Nanti kita lihat aja di sebelah sini ya. Ini starter sangat banyak sekali ya. Kita lihat SPKM berada di belakang, mudah-mudahan bisa memperbaiki posisi atau masuk ya. Kita berdoa saja ya teman-teman, semoga semua pada lancar. Wow, kita lihat siapa di depan, masih Wildan EXO ya. Dikejar di sana ada Yuda Madonna, Rizky Haka di posisi ketiga, Adi Ceto keempat, dan juga Rubin Cesar posisi kelima. Gelap beh itu. Sepertinya harus disiram dulu ya di bagian sana ya, karena nggak terlihat banget. Kasihan sama pembalapnya juga ini. Ya, kita lihat Wildan EXO. Masih Rizky Haka berada di urutan yang ketiga. Yuda Madonna masih kedua ya. Wow, Rubin Cesar ambil alih posisi Adi Ceto. Terlihat SPKM terus mengejar.
perbaiki posisinya. Kita lihat teman-teman siapakah yang muncul terdepan, apakah masih Wildan EXO, karena kita nggak bisa lihat ke sana, pandangannya cukup terbatas ya karena debu ya. Oh, siapa yang terjatuh di sana? Bohai mungkin. Oh ya, Bohai Kramat sepertinya. Oh ya, Bohai. Oh, Rizky Haka ternyata Wildan EXO menjadi urutan keempat ya. Rizky Haka jadi urutan yang kedua, pertama maksudnya. Yuda Madonna kedua, Rubin Caesar ketiga. Kita lihat Ceto mengancam Wildan EXO di sana. Semakin menjauh teman-teman, lihat semakin menjauh Rubin Caesar di sana. Kita lihat duel versus Yuda Madonna, kita lihat teman-teman, mampukah Rubin Caesar merebut posisi dari Yuda Madonna. Mamprang teman-teman. Pertarungan dari Rizky Haka
santai. Mas Pur, oke. Dan terakhir sudah sepertinya perjalanan di kelas bebek Manar terbuka dari segi hakan. Rubin di posisi kedua. Yuda Madonna posisi ketiga. Adi Ceto posisi keempat. Dan Andi Bengis berada di posisi kelima. Wah, Dwi Hasan ini masih apa nih? Posisi 6 nih. Om Wanto untuk race yang berikutnya. Silakan. Thank you.